Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan sobatku semuanya. Semoga harapannya kabarnya kita sehat walafiat, murah rezeki, dan senantiasa lancar dan tentunya sesuai dengan harapan bersama. Oke ya, kali ini ada servis sebuah kursi untuk hajatan. Nah ya, ini saya buatkan tutorialnya untuk sebuah tatakan dudukan. Ya, pertama kali kita garis seperti tadi ya, menyesuaikan dengan ukuran originalnya. Nah, ini ukurannya tidak pakem, jadi menyesuaikan saja barang yang ada. Nah, langkah pertama kita penggaris, habis itu kita tekuk. Ataupun kalau tidak punya alat tekuk seperti ini, bisa kita tatakan di kanal U, habis itu kita pukul-pukul juga bisa. Ya, banyak cara. Ya, ini saya ada bending, jadi untuk memudahkan pekerjaan saya kasih bending. Habis itu kita pukul sedemikian rupa biar senang untuk pengerolan. Nah, bila tidak ada roll, bisa juga langsung pukul ala kadarnya. Ya, sedemikian rupa saya kasih roll. Nah, setelah ini habis pengerolan, nantinya ada kerja lagi. Ya, ditelateni aja. Walaupun pekerjaan gimana pun tetap kita kerjakan. Oke ya, habis itu kita batik supaya apa, plat itu menjadi kekar, teng. Nah, ini saya gunakan roll lagi ya, motif sesuka hati ya, untuk menambah kekuatan pada plat. Nah, ini plat yang saya gunakan 1 mm. Jadi bila kita bending seperti ini, rasanya plat itu akan terasa kekar dan terasa tebal. Nah, oke, sudah. Habis itu kita tekuk lagi. Ya, prosesnya sedemikian rupa. Ya, biar nanti digunakan itu awet dan sesuai dengan harapan. Nah, setelah ini bisa kita welding. Nah, ini saya konfirmasi pada kawan saya demikian rupa, jadi nanti bisa langsung welding. Ya, ini barang terlihat jadi ini, tapi bila kita kerjakan tidak kuat, jadi akan mengganggu kenyamanan untuk duduk. Oke ya sahabat, sampai jumpa di video berikutnya. Komen dan sarankan di link komentar.